Ilyas sama adik gue. Acara kebesaran dikeluarkan ya, pencucian benda-benda kerajaan. Ini pakai pada saat pelantikan Raja Rewo. Beratnya menghampiri 2 kilo ini. Sejak Raja Gua ke satu. Beliau Jawa, tapi iya, masih keturunan dari Raja Bone. Oh iya, Pak. Iya. Bone, ya. Ane ketemu ini senang. Matanya itu pas tetangga, Pak. Iya. Ini Raja Gua yang ketiup tsunami, ya, sedang hijau. Nggak semuanya bisa masuk sini, Hendi. Nggak bisa tuh, Hendi. Udah dicetakannya caranya ya. Ini namanya tali komando ini. Itu beratnya 2 kilo bukan 6 biji. Ini beratnya 2 kilo. Maksudnya ini punya lambung. Simpulnya apa? Ya. Ada 4 biji. Terus itu lebih. Harus dijaganya benar-benar, Pak. Terus simpan di sini, Bu. Oh, ini udah ininya. Kali 1 tahun. Tambah khusus. Ini alat musik, Bu. Namanya royong. Di sini. Oh iya, tempat. Demikian supaya kasih penjelasan. Jadi dijelaskan ya. Bapak sini. Bapak coba dijelasin, Pak, ini kamar apa? Kamar raja, Bu. Sekaligus tempat permainan barang-barang pusaka. Ya, tadi mahkota tadi itu ya, mahkota sejarah raja pertama Mamunga itu muncul pada abad yang bisa dikeluarkan dalam kalau pun semakin satu abad ke-15 semasa sumpah narokan raja pun ke-14 menjadi sudah. Nah, yang masih ada nih raja yang keberapa?
Kenapa sudah ikut ke gua?